Jadi orang-orang yang masih mempermasalahkan zikir keras nggak ada di Quran, itu orang nggak ngupdate ilmu. Jahilnya murokab sudah. Itu ditulis sudah abad ke-7 Hijriah, tahun 600-an Hijriah, Imam Nawawi udah nulis. Masa ente belum update juga sih? Ya. Ini yang lucu, teman saya praktisi ruqyah membid'ahkan zikir keras. Tapi kalau dia meruqyah, dia bentak-bentak orang pakai takbir. Bentak-bentak orang pakai ayat. Padahal Nabi enggak pernah bentak-bentak orang pakai takbir, enggak pernah. Malah Nabi yang dibentak orang. Pertanyaan saya Ustaz, dalam tarika itu kadang-kadang mereka zikirnya sampai keras sekali. La ilaha illallah itu ya. Itu kan kadang-kadang kalau yang dekat rumahnya itu kan merasa terganggu karena keras suaranya. Sedangkan di dalam Al-Qur'an itu Allah berfirman ud'u rabbakum tadarru wa khufiya. Berdoalah kamu kepada Allah dan tadarru dengan rendah hati wa khufiya, ini suara yang samar-samar. Sementara banyak orang yang zikir dikeraskan, doa juga keras. Nah, itu yang sebetulnya yang bagaimana Ustaz, yang sebenarnya yang bagusnya yang mana itu, apa jahar juga boleh, apa sir boleh? Kalau yang jahar itu dalilnya apa Ustaz? Kalau yang merujuk kepada Al-Qur'an kan harusnya kita itu kalau berdoa, berzikir ya khufyah. Artinya khofi secara pelan, secara samar-samar gitu ya. Baik, baik. Itu aja Ustaz pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan konfirmasi sebenarnya ya. Karena antum kayaknya pengamal zikir keras juga. Itu nurnya nyambar-nyambar, Pak. Kalau kita berani klaim, "Duh, di Quran zikirnya cuma lembut." Itu ayat yang mana dulu? Kan surat Al-A'raf ayat 205. Antum enggak baca Al-Baqarah ayat 200? Ya kan? Enggak baca hadis Nabi Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau hadis yang tadi, "Draf is saut." Siapa yang paling mengerti isi Quran? Ahlul Quran. Siapa yang menulis tentang adab ilmu Quran? Imam Nawawi. Tibyan. Beliau juga nulis tentang kumpulan zikir, indeks zikir, judulnya Al-Azkar. Al-Azkar An-Nawawiyah. Baca pengantarnya dan itu sudah diterjemahkan kalau belum bisa bahasa Arab. Kalau yang udah bisa bahasa Arab, nikmati yang Arabnya. Apa kata beliau? Dikumpulkan, ini dalil zikir keras, ini dalil zikir lembut, dikumpulkan. Jadi orang-orang yang masih mempermasalahkan zikir keras enggak ada di Quran, itu orang enggak ngupdate ilmu. Jahilnya murokab sudah. Itu ditulis sudah abad ke-7 Hijriah, tahun 600-an Hijriah, Imam Nawawi udah nulis. Masa ente belum update juga sih? Gitu kita bilang ngomong ke dia. Apa kata beliau? Zikir jahar, zikir sir, dua-duanya tidak boleh dipertentangkan. Karena dua-duanya sabit fil Quran. Dua-duanya ada di Quran. Terus gimana? Nabi itu kadang mengajarkan keras, kadang mengajarkan lembut. Itu aja. Hanya ulama ahli fikih, ahli zikirlah yang mengerti kapan keras, kapan lembut. Jadi fas'alu ahla dzikri, tanya ke pakar zikir kapan kita keras, kapan kita lembut. Salah satu murid dari Abah Anom datang kepada saya, "Ustaz, saya kalau zikir la ilaha illallah ba'da salat harus 165, harus kenceng." Saya tanya balik, "Bukannya antum dulu diajarin beliau
pangersa Abah. Zikir keras, terus ada zikir lembut. Kalau lagi ngantor, kalau lagi di tempat kerja, kalau lagi safar, gak usah zikir yang keras, pakai zikir yang lembut. Maksud beliau begitu, jangan saklek. Kalau gak sesuai kondisinya zikir keras, ya zikir lembut aja. Sebenarnya zikir keras, zikir lembut itu bukan masalah afdol, tapi kondisi. Di saat kalbu kita sedang bermasalah, maka zikir jahar paling afdal. Di saat zikir kalbu kita sudah tenang, jiwa kita sudah teratur, zikir lembut itu lebih afdal. Maka muncullah satu kalam dalam riwayat Al-Baihaqi, khairu dzikri ma khafi, sebaik-baik zikir itu yang lembut lirih. Baru nyambung sama surah Al-A'raf, wazkur rabbaka fi nafsik, sebut nama Allah di dalam dirimu, dalam melembaga jiwamu, dengan kerendahan hati, dengan tidak menjaharkan dengan lisan. Baru masuk. Jadi ayat ini jangan dipertentangkan dengan ayat yang lain. Ya. Ini yang lucu, teman saya praktisi ruqyah membid'ahkan zikir keras. Tapi kalau dia meruqyah, dia bentak-bentak orang pakai takbir. Bentak-bentak orang pakai ayat. Padahal Nabi gak pernah bentak-bentak orang pakai takbir, gak pernah. Malah Nabi yang dibentak orang. Siapa yang melindungimu dari pedangku? Jawaban Nabi, Allah. Langsung jatuh dia. Jadi Nabi kalau baca Allah jadi pedang, Pak. Sakti. Kalau kita baca la ilaha illallah, takbir udah berbuih. Udah habis suara. Gak menang-menang juga. Kalah lagi. Berarti kita baru baca di lisan. Tentara Al-Mahdi di akhir zaman itu menaklukkan Rum cukup dengan takbir. Berarti takbir dia takbir yang mana tuh? Bukan takbir yang berisik, tapi takbir yang menggetarkan langit dan bumi, yang bersumber dari kolbu, terjun, tembus ke dalam kolbu. Jadi gak ada masalah mau zikir keras, mau zikir lembut. Namun kalau tetangga kita terganggu, ya kasihan Pak, zikir lembut lah. Kecuali antum lagi mabuk zikir, ya. Apa kata Nabi? Uzkurullah hatta yakul. Zikirlah kepada Allah hatta yakul al munafikun, sehingga orang munafik berkata muraun, di riwayat kedua majnun, sampai orang munafik menuduh kamu gila atau ria. Ya. Makanya dulu ada yang nanya di sini, mohon maaf langsung saya potong karena beliau sudah sepuh. Itu zikir hitung-hitungan. Kenapa itu? Langsung saya, mohon maaf, saya potong langsung, kasihan. Masih ada beliau? Masih ada? Wah, kalau Ma'ani dia gak mau ikut ngaji lagi. Gak apa-apa ya. Itu kenapa? Masa seumur begitu masih suuzon sama orang zikir, ntar jadi munafik kata Nabi. Bahaya. Maka semoga semenjak saat itu dia tidak suuzon lagi sama orang yang berzikir. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalam.